Insya Allah, saya yakin dan percaya dengan dukungan doa dari seluruh rakyat Sulawesi Tengah mendoakan kami menjadi pemimpin amanah, pemimpin yang tidak bisa digoda oleh setan-setan terkutuk itu. Oleh sebab itu, melalui tempat ini saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rab, masukkan aku ke neraka kalau aku khianat kepada rakyat. Ya Rab, masukkan aku ke neraka kalau aku khianat kepada rakyat. Ini janjiku. Ini janjiku. Jadikan aku pemimpin yang ada di hati rakyat, yang selalu berpikir bagaimana menjadi arif bijaksana seperti Sayyidina Abu Bakar, bagaimana menjadi berani dan adil seperti Sayyidina Umar, bagaimana dermawan seperti Sayyidina Utsman, bagaimana zuhud dan cerdas seperti Sayyidina Ali. Itulah cita-cita kami.